polis sudah membuka kertas siasatan dan akan memanggil pengajur majlis pernikahan selebriti popular Nilofa 32 dengan pelakon dan pendakwa bebas Piyu Riz berhubung prosedur operasi standard SOP. Ketua Polis Daerah Dan Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Zainal Abdullah berkata, kertas siasatan sudah dibuka mengikut Seksyen 21A Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342. Menurutnya, siasatan mendapati majlis yang berlangsung itu gagal mematuhi SOP ditetapkan dan tiada penjarakan fizikal. Susulan itu, kita akan memanggil penganjur bagi membantu siasatan. Semalam, Nilofa 32 selamat diijak kabulkan dengan pelakon dan pendakwa bebas, Yuris, di hotel di sini. Nilofa menerima mas kahwin berupa sebentuk cincin.